Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Diva Farm, dan sesuai janji saya pas di pasar itu, saya mau datang ke kandangnya Mas Tegar. Dan ini saya sudah berada di kandangnya Mas Tegar, dan Mas Tegarnya lagi kayaknya lagi ngasih makan kambingnya. Lagi apa Mas Tegar? Lagi ngasih makan ya? Kalau domba kayak gini, nggak harus nyabisin komboran dulu. Oh iya. Soalnya makan minum. Oh, berarti beda sama kambing Jawa. Berarti kalau ngasih makan domba itu comboran sama pakannya makan. Disamain, barengin. Bareng. Oh, kalau komboran dulu nggak habis, nggak habis. Berarti ini untuk populasi dombanya berapa, Mas? Sekitar 30-an kurang lebih. 30 ekor ya. Ini sendiri ngurusnya sendiri. Kadang kalau bapak nggak repot bantu. Oh. Ini Mas, ini kan dombanya gemuk-gemuk ya. Iya. Boleh di itu Mas, dikasih tahu untuk para peternak domba untuk comborannya berapa kali, terus resepnya apa? Apa aja gitu maksudnya? Kalau comboran cuma satu kali sore hari. Oh, sore hari aja. Kalau buat comboran dua macam. Dua macam. Sentrat sama ampas sepe. Oh, berarti cuma konsentrat sama ampas sepe. Ya. Untuk hijauannya? Hijauannya ya rumput kayak gini, rumput liar sama dot, kadang pak cong. Berarti seadanya ya kalau ada. Kalau ada ramban ya dikasih ramban, kalau enggak dikasih. Oh. Itu untuk kambingnya berapa berapa ini Mas? Berapa ekor? Kalau kambing paling 10 atau 15 juga. Itu maksudnya itu bukan dagangan, bukan. Punya sendiri. Kalau ada yang minat ya jual. Boleh ya? Boleh. Boleh kalau ada yang minat pasti. Harga cocok. Boleh. Pas. Nanti ke sana kalau udah enggak hujan. Sini dulu lihat-lihat kambing. Terus ini mana? Ini melahirkan di sini, Mas? Ya, ini di sini. Ini sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya, dulu awal beternak itu perasaan aku kesini dulu enggak domba ya, Mas? Iya, campur Jawa Randu sama PE, Pak. Ya. Terus motivasinya kok mau pindah ke domba? Untuk cara perawatan lebih mudah. Enggak rawan penyakit. Terus cepat gemuk gitu. Oh iya. Terus untuk penjualan juga standar. Oh iya. Itu kambing. Kalau untuk itu Mas, untuk kambingnya di sini itu ngombornya berapa kali? Sama, satu kali. Satu kali. Cuma sore. Sore. Pakan juga cuma sore. Oh, berarti cuma. Kalau untuk ini Mas, untuk menu komborannya juga sama? Sama. Oh, berarti kambing sama domba itu sama? Ya. Cuma kalau domba itu porsinya lebih banyak. Oh, makanya. Oh ya, mungkin para semua orang-orang yang di sana, ya. Di luar sana itu kan penasaran kok masih kecil udah beternak gitu. Masnya umur berapa, Mas? Umur 19 tahun. 19 tahun udah beternak. Udah 2003. Udah mempunyai kambing segini banyak. Dulu modal awalnya berapa? Dulu modal awal 7. 7 ekor ya? 7 ekor. Betina semua. Jawa Randu. Oh, ya. Terus dikembangkan terus ke domba. Dulu Jawa Randu itu kurang jalan kalau breeding. Terus PE juga kurang jalan breeding. Di sini nyoba penggemukan domba. Terus ini lagi nyoba 5 ekor betina buat breeding. Oh, iya. Oh, ya mungkin tak ke sana lihat-lihat dulu, nanti ngobrol sama Mas ya di mana gitu biar enak ya, Mas. Ya. Biar Mas Tegarnya nyelesain kerjaannya dulu. Ini contoh-contoh kambing di sini. Mungkin kalau ada yang minat bisa langsung datang ke sini apa hubungan admin.
nanti untuk pengiriman, untuk pengiriman, untuk kalau yang jauh di luar sana bisa nanti hubungin admin nanti, masalah pengiriman pokoknya sama saya nggak apa-apa. Ini ada domba juga, ada jawa randu, ada pala hitam, ini jantan. Jantan ini kayaknya TB-nya 1 meteran ini. Bagus ini. Oh ya, dan tadi masnya Tegar udah ngasih makan, urusannya udah kelar untuk ngurusin hewannya. Jadi mari kita tanya-tanya. Oh ya Mas, tadi untuk kelahiran tahun berapa Mas? 2003. 2003 berarti masih muda. 19 tahun. Masih muda banget. Calon peternak sukses ini. Amin. Iya gini Mas, tadi ada salah satu subscriber yang komen di kolom komentar itu, katanya itu untuk masalah penyakit, mungkin penyakit, terus melahirkan, sama bang pakan. Kalau untuk itu, untuk melahirkan Mas, untuk melahirkan kalau domba gimana penanganannya? Kalau penanganan melahirkan kambing domba lebih mudah daripada kambing Jawa ya. Karena mandiri. Cuma ngelap pakai kain di hidungnya. Oh ya, biar enggak air ketubannya ya. Enggak masuk. Kalau untuk kambing? Kalau kambing lebih harus diperhatiin. Apalagi kalau induknya enggak merhatiin banget, harus siap buat ngejagain. Oh, kayak pas anu itu ya Mas, kalau tembean mana satu kali itu, laktasi satu kali biasanya kan induknya itu enggak belum pengalaman lah. Ya, intinya pengalaman. Seperti itu, jadi harus dijagain, harus disusuin. ngebantu nyusuin. Jadi dilatih gitu ya? Ya, dilatih. Oh ya, terus untuk bang pakannya sendiri Mas Tegar, sebelum beternak harus mempersiapkan lahan untuk rumput dulu ya Mas ya? Iya. Tapi dulu pas awal mulai itu 7 ekor itu belum punya. Oh, belum punya. Masih nyari di sekitar, kadang ikut mbah itu kan tukang kayu. Oh, ya itu tambahan ikut itu. Tapi setelah dikembangin ini itu ngontrak sawah. Oh, berarti bukan sawahnya sendiri. Oh, berarti ngontrak tapi masih jalan ya? Masih jalan 5 tahun. 5 tahun dengan sistem kontrak berapa itu Mas? 1 tahunnya 1.500. Itu seluas, berapa luas berapa? 3000 meter. 3000 meter, wah luas. 3000 meter. Luas 1 tahun 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun cuma 1 juta setengah. 1 tahunnya 1 juta setengah. Oh, 1 tahunnya 1 juta setengah berarti 7 setengah. 7 setengah per 5 tahun. Itu masih bisa ngejual rumput ya? Sebagian ya. Sebagian dijual gitu. Jadi untuk para pemula, jangan nggak usah takut kalau nyewa lahan kesulitan buat nyari rumput itu kan tinggal ke sawah nyari itu. Maksudnya kan sebagian kalau buat makan kambingnya sendiri itu udah cukup ya. Mungkin bisa dijual ya? Bisa dijual. Terus itu setiap hari ikut bapak ke pasar apa gimana? Ya setiap hari setiap ikut pasaran itu. Oh, berarti setiap pasar Slogoimo, Jatisrono, Purwantoro, Jatiroto itu ikut? Lokal ya, lokal sini. Terus gini Mas, ini beternak dari tahun berapa? Masih sekolah dulu? Dulu beternak itu mulainya lulus kuliah. Oh, lulus sekolah. Iya. Lulus sekolah langsung beternak. Sekolah langsung beternak. 2021 akhir. Berarti ya. Satu tahun udah berkembang, masih kecil tapi pemikirannya udah mau ngembangin usaha. Awal mula itu kan masih sekolah ikut mbah, ikut kayu itu, ikut tebang, gergaji kayu. Terus habis itu cari modal buat ternak. Oh, berarti ini modalnya itu dari mas sendiri? Iya. Berarti dari bantuin kakek nebang kayu. Iya, sebagian dibantu bapak juga modalnya. Sebagian tapi termasuk mandiri kan, kerja dapat hasil buat beli kambing juga. Iya. Dapat berapa dulu itu? Dapat 3, terus yang 3 kambing.
yang 4 itu kan, kan 7 dapat 3, yang 4 dibantu sama bapak. Oh, berarti sudah lumayan. Lumayan mandiri. Soalnya juga dari bapak kan juga jual kambing, jadi belajar dari bapak. Untuk perawatan, Mas, untuk perawatan itu paling sulit untuk kambing apa ya untuk domba, Mas? Kalau perawatan lebih ke kambing sulitnya. Yang sulit ya. Karena gini, Mas, aku banyak denger itu biasanya kambing itu cenderung agak rumit gitu loh. Iya, rumit. Gampang kena penyakit. Kalau untuk penyakit, Mas, kalau untuk belek, mungkin belek. Iya, penyakit mata ini. Itu pakai apa? Pakai super tetra, Mas. Super tetra itu di potongan. Terus dikasih ke mata. Oh, gitu. Langsung berarti langsung dikasih ke mata ya. Oh ya, jadi kita kan gini, sedikit bercerita untuk pengetahuan lah. Mungkin kalau untuk yang profesional kan udah tahu semuanya. Mungkin untuk yang belum tahu aja, kita mengedukasi untuk yang belum tahu aja, dan yang udah tahu dan yang udah senior itu ya maaf, kita kan cuma mengedukasi, memotivasi biar pemuda ini enggak pengangguran gitu loh ya, Mas ya. Berarti gini, nek kalau untuk pengobatan mata udah, penanganan kambing melahirkan udah, pakan udah, kalau untuk itu, Mas, untuk sistem jualnya ini gimana, mau target gimana? Kalau yang domba ini sistem jualnya kan itu ada dua, ntar ada yang dijual di hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha, jadi dua pengeluaran ntar. Oh, berarti yang buat Idul Fitri itu yang poel tapi kurus-kurus digemukin, kalau yang buat Idul Adha itu bibitan dari umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Mungkin gini ya, Mas, kalau untuk yang di luar daerah, misal kalau untuk mau beli, bisa pengiriman aman ya, Mas ya? Aman, pengiriman aman. Jadi nanti bisa dihubungin nanti. Bisa dihubungin. Untuk itu, Mas, untuk kambing dulu dari modal 7 itu jadi berapa ekor? Kalau kambing dari 7 jadi berapa itu? Soalnya gonta-ganti sih, Mas. Oh, jadi ya, setiap laku dijual. Ya, kalau ada yang minat dijual, harganya cocok, jual gitu. Terus ditukar sama itu domba. Domba. Soalnya lebih mudah perawatannya. Iya, katanya lebih mudah dari domba. Tapi gemuk-gemuk. Yeah. Berarti ini sistem makannya sehari cuma satu kali? Satu kali. Sore hari. Kombor juga sore? Sore. Jadi habis kombor, terus pagi, siang, baru ketemu sore lagi, baru dikasih komboran, baru dikasih pakan. Berarti kalau untuk ngasih makan kalau sore itu sebanyak mungkin apa? Sekenyangnya, Mas. Oh, sekenyangnya. Yeah. Berarti kalau kita berarti, Masnya itu merhatiin dulu sampai kambing itu benar-benar kenyang. Mungkin gini, untuk masyarakat di luar sana kan, kita mengedukasi itu di beberapa beberapa tempat kandang ya. Jadi kalian sendiri yang bisa memilihnya mana metode yang bagus. Semuanya sebenarnya bagus, cuma keterbiasaan ya, Mas, ya, mungkin. Kebiasaan. Jadi ada yang ngombor itu dua kali sehari, makan juga dua kali sehari, ada yang satu kali pagi hari, ada yang sore hari juga. Jadi mungkin kambing itu butuh penyesuaian sendiri ya, Mas ya. Iya. Kalau udah sesuai biasanya sore gitu, siang atau pagi nggak bersuara, tidur dia ya, Mas. Berarti kan harus dibiasain gitu ya, Mas. Dijadwal lah. Harus dijadwal. Kalau untuk itu, Mas, untuk penyakit di sini itu biasanya yang sering penyakit apa? Yang sering belek, Mas. Cuma belek penyakit aja. Mata. Oh iya. Kalau untuk itu, Mas, Masnya mungkin ini untuk resep ya, untuk resep para peternak pemula di luar sana. Untuk resep menggemukkan kambing itu pakai apa, Mas? Kan biasanya dapat dagangan yang kurus. Ya.
itu biasanya biar cepat gemuk itu dikasih apa? Penanganan pertama pagi hari sebelum dikasih makan, itu dikasih obat cacing, Mas. Oh, berarti kambing datang. Kambing datang dibiarin dulu enggak dikasih makan sampai besok pagi. Pagi terus dikasih obat cacing. Iya. Terus habis itu sore baru dikasih makan. Oh, berarti memang harus benar-benar kosong. Perutnya kosong. Oh, harus benar-benar kosong ya perutnya. Terus nanti sehabis itu ngasih makannya udah biasa kayak yang lain. Harus dibiasakan dulu, Mas. Kadang makannya dikit-dikit gitu, belum seger lah. Kalau untuk vitamin, Mas, untuk vitamin juga dikasih enggak? Vitamin enggak, Mas. Enggak. Cuma kadang kalau itu dikasih suntik B12. Ya. Oh, iya. Untuk kotorannya sendiri dimanfaatin apa dijual? Kotoran, kalau kotoran ya kadang dijual, Mas. Kalau kadang dijual. Berarti ini peternak cerdas. Apa-apa jadi uang. Apa-apa jadi uang. Kalau enggak pas capek ya di buat lahan sendiri ya. Digunain buat sawah sendiri. Berarti di sini itu untuk itu, Mas, untuk jantan dombanya sendiri ada? Ada. Oh ya, yang tadi ya, yang tanduk. Terus yang kambing ini. Kambing ini yang barat sendiri. Yang tadi udah. Berarti punya betina sendiri, punya jantan sendiri ya. Kalau domba baru 5, Mas, baru belajar breeding. Oh, yang betinanya? Iya, domba. Oh. Berarti yang lain itu jantan, penggemukan. Oh, penggemukan. Tapi gemuk-gemuk loh, beneran. Hmm. Bener gemuk-gemuk tadi. Oh, berarti resep untuk kalau dapat kambing yang kurus itu kayak gitu. Iya, cuma dikasih obat cacing, Mas. Obat cacingnya disuntik apa di itu dimasukin ke mulut? Dimasukin ke mulut, iya, disuntik, iya. Berarti 2? Iya. Oh, berarti Wormactin sama Wormsel itu. Wormactin ya, Wormsel sing yang ijo-ijo itu. Iya. Oh, berarti Wormactin sama Wormsel. Berarti sekarang udah mandiri, berarti sekarang udah itu, Mas, udah cari uang sendiri ya? Ya, iya, Mas. cari uang sendiri. Untuk target selanjutnya, Mas, apa mau ngembangin kambing apa domba? Kalau mau ngembangin lebih ke domba, Mas. Oh, lebih ke domba. Kalau kambing masih tetap tapi lebih ke domba. Oh, berarti yang mau diprioritaskan itu domba dulu. Iya, domba. Mungkin salah satu pilihan untuk para peternak di sana, di luar sana. Jadi mau kambing atau domba itu terserah, yang penting kita itu sudah ngasih masukan. Jadi biar mereka yang memilih sendiri ya, Mas ya. Ya, pilihan sendiri. Pilihan sendiri kan mungkin kayak gitu. Jadi enggak nyalain kita. Ya. Kita kan cuma mengedukasi. Sebisanya kita itu mengasih wawasan, pengetahuan dan hiburan nih, Mas ya, pastinya. Kayak gitu. Untuk kandangnya ini habis berapa, Mas? Ukuran berapa yang ini? Yang ini untuk kambing? Kambing 10 meter kayaknya. 10 meter? Iya, 10 meter. 10 meter, terus itunya? Ke belakang? Ke belakang 125 meter, 25. Berarti panjang 10 meter. Ke belakangnya? Lebarnya 80-90 lebar sekatan. Oh, berarti kan gini, panjangnya 10 meter. Iya. Panjangnya dari kepala sampai ke ekor itu dibuat 125 ya. Terus disekat itu berapa? 80-90 gitu. Oh, berarti bagi-bagi. Berarti 10 meter itu bisa untuk 10 kambing ya, Mas ya? Iya, Mas. Tapi kalau domba satu sekat itu bisa buat 3-2 gitu. Kalau domba itu untuk domba, Mas. Untuk domba itu kalau jantan-jantan ya? Iya. Jantan-jantan itu kalau dicampur itu enggak bertengkar. Awalnya bertengkar, Mas. Oh, awalnya. Tapi lama-lama enggak. Oh, jadi memang benar-benar bertengkar dulu. Iya, bertengkar. Tapi aman ya? Aman. Aman. Selama ini aman. Selama ini aman. Kalau untuk kambing mungkin nanti itu ya, Mas. Apa? Sumu apa?
itu tanduk, tanduknya ya. Mungkin lepas nanti harga jualnya turun ya, turun mas. Tapi kalau cuma lepas sedikit atau patah sedikit itu bisa disamain mas. Iya. Salon kambing. Salon kambing. Kambing juga ada salonnya. Iya. Oh iya, kalau yang kandang yang buat domba tadi, yang di buat domba itu nggak boleh dicontoh ya. Soalnya itu bekas. Oh, bekas kandang jawa. Kambing. Iya, kambing. Jadi nggak maksimal kalau buat domba. Oh, berarti gini mas, berarti sekalian aku mau bertanya, kan masnya mungkin mau ngerubah sistem kandang untuk domba ya. Iya. Untuk sistem kandang domba itu yang lebih nyaman untuk dombanya sendiri itu gimana sistemnya? Kalau buat domba sih sistem koloni, berarti sistem koloni nggak disekat mas. Oh, nggak disekat. Iya. Berarti untuk banyak domba tapi enggak dikasih sekat-sekat gitu ya? Iya, cuma pejantan, ntar pejantan itu kasih sekat sendiri gitu. Pejantan. Iya, iya. Berarti memang itu mau diubah jadi enggak dipisah-pisah ya? Iya, enggak disekat-sekat. Ya, berarti masnya ini masih kecil tapi sudah banyak pengalaman mungkin. Sedikit pengalaman. Oh ya, gini mas, untuk harga kambing saat ini itu gimana di pasar? Di pasar Wonogiri tepatnya. Mungkin kan yang di luar butuh informasi. Oh ya, harga di misal di Jawa Tengah di tepatnya di Wonogiri itu harganya untuk bibitan harga berapa, untuk baben harga berapa? Mungkin nggak semua sama ya mas, ya, cuma rata-rata lah. Kalau buat di pasar Wonogiri sini. Harganya emang agak turun. Tapi kalau bibitan yang bagus-bagus atau untuk babon-babon yang bagus gitu, harganya masih tetap tinggi mas. Oh, berarti kalau buat yang potong buat AKK, buat apa itu, kalau gemuk, poel gitu, harganya agak tinggi. Berarti ya untuk yang kurus-kurus itu murah ya mas ya? Iya. Agak terus turun ya? Agak turun. Tapi harga yang gemuk-gemuk ya agak turun mas. Enggak kayak biasa itu. Oh ya mas, gini, mungkin untuk hari raya Idul Fitri ya, ya. Mungkin biasanya menyuplai kemana? Pernah? Ke tahun kemarin Idul Fitri lokalan mas. Oh, lokalan sih. Karanganyar, Sekarjo gitu. Kalau Idul Adha itu ke Jakarta. Tapi untuk ke Jakarta itu amanah ya mas ya? Iya. Misal ada subscriber yang di jauh mungkin. Oh ya, di sana itu kambingnya harganya murah, berarti bisa hubungi nanti kalau soal pengiriman dan lain-lain, insya Allah amanah ya mas. Aman, di sini. Ya berarti harus saling percaya. Ya, harus saling percaya. Berarti mau ngembangin dulu berarti. Dulu pernah ternak itu. Iya, itu ya mas, pala hitam ya, aku pernah kesini. Pernah kesini, pernah main bareng, dulu pernah ke Gantangan juga ya, ke Kontas. Ke Kontas. Berarti itu yang dulu-dulu itu dijual ya mas? Dijual mas, karena nggak begitu jalan. Untuk pala hitam? Iya. Rawatannya lebih rumit, lebih susah. Dibanding ya domba itu. Soalnya dulu itu di sini itu aku kesini kebanyakan itu kambingnya pala hitam semua. Iya, pala dulu. Hitam. Oh ya, gini mas, lokasinya di sini mana? Alamat? Alamatnya di sini Ngerandu RT2, Ngerandu RT4 RW2 Gunung Sari Jati Serono Wonogiri. Oh, siap-siap. Berarti nanti kalau ada yang teman-teman jauh mau mampir bisa itu alamatnya, nanti nomornya bisa hubungin admin. Untuk yang cari pakan itu sendiri apa sama siapa mas? Kadang sendiri, kadang sama bapak gitu. Oh, berarti kalau bapak pas lagi dagang, bisa pas lagi bantu ya, pas lagi nggak ada kesibukan gitu ya bantu bapak. Berarti nyarinya pakan kambing itu pas siang hari?
kadang pulang dari pasar, kadang habis kasih makan gini. Oh, berarti nggak tentu. Tergantung ya? Cuacanya mas. Kan sekarang cuacanya lagi hujan. Tapi kan gini mas, tapi kan enak udah punya bank pakan sendiri ya. Iya. Oh iya iya. Oh ya gini mas, untuk tips untuk para pemula, maksudnya harus nyiapin bank pakan dulu, apa beternak, apa mempunyai kambing dulu, apa harus punya bank pakan dulu, mungkin. Kalau untuk beternak sih harus lebih punya bank pakan dulu. Pertama, kalau untuk skala besar. Skala besar. Tapi gini, kalau mungkin kalau untuk skala 5 ekor ke bawah mungkin bank pakan itu nanti aja nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa. Kalau udah 20 ke sana, 20 lebih itu mungkin harus ada. Mungkin harus ada. Mungkin kan ya kita harus menyeleksi juga. Misal mungkin yang bagi yang mampu itu bank pakan dulu baru beternak. Iya. Tapi untuk sistem pengembangan itu mungkin beternak dulu tapi di bawah 5 ekor. Nanti kalau udah jalan baru bank pakan. Yeah. Mungkin kayak gitu ya. Jadi enggak semua harus ada bank pakannya dulu. Kan kita yo ada kaum, maksudnya ada yang ekonominya agak di bawah, ada yang standar, ada yang di atas, kan gitu ya mas ya. Oh ya, kata-kata mas, kata-kata untuk para subscriber, kata-kata. Kalau untuk para pemuda, janganlah malu, janganlah punya gengsi. Mantap, mantap. Oh ya, itu tadi sedikit ngobrolnya sama Mas Tegar. Kita udah mempunyai banyak informasi. Terima kasih ya mas infonya. Dan untuk para subscriber, kalau ada yang mau kandang di review bisa kolom di kolom komentar. Dan misal mau request penyakit misal, tapi untuk yang melahirkan itu, kalau untuk medioin kan jarang ada yang melahirkan di saat yang tepat gitu, maksudnya saat yang bisa di video. Mungkin kayak gitu dulu ya mas Tegar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.